takut. Mau jadi korban Apple Prime. Dia memulai aksinya untuk mengeluarkan sebuah senjata dia. Senjata dari dalam. Nanti aja gak bawa. Abangnya pas kebetulan tak lewat yang tadi. Wah. Kamu nasi goreng? Iya, nanti. Katanya aku itu ada itu. Boleh tadi ada kotak ini. Ada tangsi goreng, ada ini yang murah. Animal, ini animal bukan fine. Mabok mel lu dah. Mabok lu. Jatuh lagi ke lubang Umar. Iyalah pasti gue dorong. Bukan jadi bener malah. Tapi ntar gue bisa bikin lu kayak tau deh. Permutar gitu. Ini apa nanti lu bawa? Tambahan di sini. Bocor. Tahu. Dilarang mau bawa makanan dari luar. Ini sama nih. Dalam bentuk bayangan. Makan mie sama bihun aja suruh pakai nasi. Ada tiga bakmi. Thank you.
ada nasi goreng, ada sambal, ada mie, ada nasi, jangan lupa. Ada aja. Nah, ini tempat yang ada tempat sebelah sini. Itu udah lalu jam berapa lagi? Biar nggak bau kan? Bau gua nggak mau. Udah nggak usah dusin. Gimana kan? Mana senok pel? Banyakan ini lu ajaran gua banyak. Ya kok lu makan nasi dikit apa lu nasi pakai apa sih ini bel nasi kosong enak lah pilihan gua. Ini mau mati loh, mas banget.
tahun ini apa tuh? Ini yang baru diri. Bule aja sampe kalah tinggi sama dia dong. Iya gak? Bolanya kayaknya 2,5 meter kok. Kayak lagi di pantai aja guys, guys. Kayak lagi di pantai gue udah gede lu pada lu. Eh, jalan nih. Jalan tidur-tidur aja lu di gelombang. Kurang dengar dia. Gue udah bilangin. Udah enggak lucu lagi dia deh. Udah gede begitu deh. Terima kasih. Gua dia juga bersaudara dia. Udah ini kan darah nasi mahal, nasi mulu. Ini udah gak nyambung. Nasi pakai nasi goreng, pakai nasi putih. Gak sekalian pakai nasi kuning sama nasi campur. Sebetulnya udah gak nyambung ini. Makanya gue habisin dulu nasi sama bakmi. Apa gak mau nasinya, Po? Po? Tuh, memang baik dah. Gua bagi dah. Dah. Tambah lagi nih. Jadi mie abok gitu ya. Dek, ini dek. Bilang aja dong. Dek lagi ada apa lu? Bilang apa lu? Woi, makan cepet. Bukan dek, ini dek. Makan ya. Tambah lagi gak? Kalau kopi jumbo lebih mahal bilang. Masih kita aja. Buaya lah. Nih, buaya. Lihat ya. Jangan. Ini begini lu dengar lu lihat gua. Set. Nah, ini deh. Porsi jumbo lebih mahal, 25. Mau ambil ya? Jumbo. Saya coba dulu ya. Wah, rugi dong. Udah. Ini depan. Iya. Oh, iya. Iya, paket kan tadi. Iya. Paketnya sudah dikasih. Itu emang kita apa, goreng ya? Karena ini jual. Iya, belum.
nih Pak Erik balik ya. Iya, kita makan dan pulang Pak Erik. 60 sampai 100 kok. Nengok lagi ke gua. Dia nengok ke gua deh. Iya. Si Pak Erik. 100. Hah? Jadi mau kemana deh? Ribet jadi orang. Aku penasaran kan, apa sih? Mau gua makan naik? Gua mau nyuruh gua makan naik kan siapa? Padahal belum disuruh makan ya, mau udah pede aja siapa? Kenyang gua. Siapa kalimatnya? Kenyang gua. Boleh gua emang mau kenyang. Tapi dikit aja deh. Iya, tolongin ya. Nanti pulang ke bas, takutnya basi. Ya, kelupaan ntar.
pintar, dia pintar juga dia. Dia ganti harganya. Enggak lah, udah ngebayar lagi ya. Udah ngebayar lagi, Wak. Mau lari. Yang udah-udah sih begitu. Ya, dan jangan lupa juga kalau itu yang udah jadi. Mau soalnya gue langsung pulang. Ini kan gue masih mau jualan lagi. Siapa suruh ibu gak langsung pulang kan tadi? Gue cari dia dulu. Emang saya peduli tadi gue cari duit di sini. Iya, iya. Benar dong? Emang saya peduli, Bu. Saya kerja, Bu, di sini, Bu. Ya. Saya kerja, Bu, di sini. Gua buka aja cuma begitu ya. Ini yang gua bilang pake family. Berarti pangsit gua. Pangsit apa lu hal? Orang emosi sama lu. Dia udah sedia, pangsitnya ada. Iya. Padahal pas yang baru saya lewat, dia ngeliatin aja. Wah, udah botak lu tuh rambutnya. Adel. Yang kata udah buat. Si Mas yang balik lagi dia kok baliknya cepet banget itu. Jadinya nih Spider-Man ya. Barusan dia lewat di belakangnya si Boho kok. Oh iya yang kata. Dia udah itu lagi aja loh. Di shit dia. Di shit. Jago-jago. Di WP lu bang. Apa jangan-jangan ini keturunannya si Boho? Jadi kurang
tadi kayaknya si bapak supervisornya lagi ngunyah-ngunyah. Iya, tadi bapak supervisornya lagi ngunyah-ngunyah tuh. Jadi udah masuk ke dalam perut. Soalnya pas itu udah tua mungkin jadi sakit. Tapi tujuh gue belum makan gua. Ya mana percaya? Jadi lebih sih dia lupa makan itu. Saya bagi di TV lu. Lu mau minum minum ini gue nggak? Yang minta katanya. Ya lain enggak ada yang minta. Lu mulu noh sama saya tuh tadi. Mukanya kayak ngedumel gitu. Lu mulu yang minta malah ada capek gua. Oh, ya. Iya. Enggak apa-apa nih, Mas. Sama sambal, Mbak. Enggak ada yang minta.
si adek ngikut aja masih bonek. Aku apa diawasin? Iya. Kalau kemeja ini ya, Dek. Iya. Bau sana katanya. Raka di sini, Dek. Kan main. Banyak yang terak-terak sendiri di situ. Ini manis punya gue, Dek. Mana sih, Dek? Jadi dia tadi kan. Ini kok kok bisa ya? Maya lu hau. Si Maya sampai nengok ke sini mulu. Si Maya nengok mulu ke sini. Pemungutan pungli. Apa tuh anaknya? Masa dia muntah? Iya. Ini kasih es dulu lah, biar gak muntah lagi. Makin muntah. Ih, si Ilyas dong. Nah, oh, yang baju putih dong. Tadi lu lewat, dilihatin namanya dong. Itu yang coba jual lain kan ya. Belak kiri, belak kiri. Pakai kacamata. Si Ilyas tau itu. Ngapain sih Ilyas disini? Bukannya dia ada di belakang. Ikut lah, ikut. Ikut, nyamar. Ada yang ulang tahun. Ikut aja dong, lu. Udah dia, mama aja, so. Udah dia, lu. Mama aja. Namanya siapa? Ali. Biarin, lu. Cenglung. Ngapain cenglung? Ini siapa ya? Restoran kayak prasmanan gitu itu lebih terus tuh lebih bagus kalau orang yang datang lebih banyak lagi loh makanya jadi lu memberkati orang banyak. Gini ya Apol, mau jualan botol kok? Ntar ulang. Mau ada tuh sih, Ah!
Ayo Del. Ayo Del. Lagi ke situ lagi Del. Namanya kerja buta ini. Kerja buta ya. Ini musik yang paling gaya itu kali itu. Berkeman lu kita berkeman. Bapaknya sama anaknya guys. Makan bareng. Mantap. Neneknya sama cucunya guys. Neneknya sama cucunya. Ini kakaknya sama sama adiknya guys. Yang besar aja kali ya. Yang besar. Wah gila itu mau bikin rumah itu kayak gua rasa. Ini ukurannya satu rumah loh. Fix ini aku baru pernah lihat guys. 8 juta doang guys. Buat yang belum pernah, ayo guys, cobain guys. Yang belum pernah aja guys, kalau yang udah pernah ya jangan. Dibuka sepatunya. Astaga, kotor ini bro. Gimana ceritanya? Segini Del. Dulu gue beli ginian nih, dulu ya, gue beli ginian Del. Tau gak berapa duit? Cuman 200 ribu dulu. Kecil dari lebih kecil daripada ini sih. Cuman sekarang gila mahal amat ya. 8 juta loh cuma buat beli tenda segede gini doang, guys. Tenda segede gini doang. Asli gua kaget loh. Coba coba. Coba ya, coba coba. Enggak dapat matrasnya loh. Ini ada 2 tempat. Oh betapa, betapa. Betapa Bonel mencintai Bagas. Siapa nih kamu, Alep? Tarnus. Dorok aja nih si Pendi nih. Tarnus. Gak apa aja lu, Pen. Oh yang ini kecil nih Del, Del ini yang kecil Del. Hah? Yang ini kayaknya buat satu orang doang sih kayaknya. Ya. Mau buat mandi. Hah? Kecil banget. Oke. Okay. Coba ya gue masuk ya. Eh muat tau Del. Oh iya tapi benar juga ya. Bisa buat ini Del. Halo Pendi. Kenapa lu? Kayak gigi. Ngomong-ngomong aku. Nih. Licik nih gua model nih. Udah. Gua enggak kenapa-napa lu padahal. Udah keluar aja. Bisa kan gua udah bilang. Mana lo apa yang namanya? Jangan atet-atet lo. Sini sini. Sini ya. Main. Dia main sama kakaknya. Ngapain? Kita mah nge-review-review aja di sini. Ngapain kita ngikut-ngikutin orang? Boleh. Nggak boleh ngikutin orang. Backpacker ini yang buat orang-orang pengen pergi keluar kota. Mau lihat center gitu. Oh ini yang buat susah tidur. Lu kan suka susah tidur Del, lu pasti pake ginian tau Del. Ini tas apaan ini deh. Bagus sih tasnya. Udah man. Itu bukan buat gituan. Tongkatnya kalau pendek begitu. Dipanjangin dong Del, diginin Del. Del. Dipanjangin. Ini lampu malam. Ganti putih. Nah udah. Kalau merah artinya darurat tuh. Kalau malam. Bener. Kayak apa aja lo kalau gue bilang. Ini ada lampu banyak. Iyalah. Ini dulu gue jualan ginian. Lo nggak tahu? Enggak. Yang gue belum tahu. Dulu yang waktu lagi di tempatnya si Santo Karim di situ gua jual lampu-lampu gitu masih sampai ini ada yang ada tempat tidur ya. Nah
tengah. Itu ada tendanya nggak? Ada gitu, tendanya. Topi, topi pakai topi. Masuk nggak pakai topi, pulang pakai topi malah. Orang jadi curiga deh langsung deh apa nih? Ini lebih kecil ya? Ini berapa nih? Lebih murah ya? 2,3 maksimal 2 orang. Hah? Kecilan, gua males lah kalau kecil-kecil. Iya dulu gua segede gini nih. Cuma di kamar. Tidurnya di tenda mulu, si Ulung juga sama. Tenda mulu lu. Sampai pada patah. Sampai pada patah ininya. Dia kan kayak ada ininya Del, pegangannya Del, tau gak? Pegangan itu dagangnya. Gede banget ini mah kayak rumput. Iya, ini buat bakar-bakaran ya, Mas. Ini pada yang dipakai sama YouTuber-YouTuber itu, guys. Iya kan? Wah, ini udah Mas, emang ini udah termasuk peralatan ya, Mas ya? Udah termasuk peralatan. Iya. Oh, termasuk yang kayak buat sarungnya, bantalnya gitu. Udah termasuk kalau yang ini. Terus saya lihat ada dalam apa eksklus. Nggak termasuk, mau bayar lagi dong. Oh, lu dapat kata adik saya, Mas. Harganya ini 2 juta emang. Ah, yang di depan 8 juta. 2 juta. Lebih murah nih. Kok bisa lebih murah ini? Gimana, Pak? Ntar ini yang saya beli, ntar ini yang paling mahal, kata 21 juta. Bingung kali bapak ya, timnas. Oh emang bapak mau bagian ini ya, office boy. Pantesan aja saya jadi ini. 2 juta cuma dapat peralatan tadi. Iya peralatan doang kali ya. Ya udah pak, makasih ya pak. Udah lanjut lagi aja kerja apa pak. Kita juga nggak niat ini sih. Boleh lah, enak nih. Sini duduk sini. Wih gila. Aduh ini gue 2 hari 2 malam gue duduk di sini doang. Ini kagak pulang-pulang gue. Lu gimana Del? Sampai mau otak sih kok. Banyak mikir dia. Hah? Banyak mikir. Aduh. Udah tidur dulu lah. Besok lah baru bangun lah. Lebay lu. Kalau misalnya di rumah Samuel ada ginian gak? Ada software yang bisa buat panjang kapinya. Oh yang itu? Iya, harganya yang 21 juta. Murah banget. Berapa? 5 juta gitu. Mahal, lebih murah. Ada basket cok. Mana? Ada main. Ini kenapa jadi malah santai? Gak apa-apa lah kan, santai kan boleh. Kursi malas dong. Mana apa? Bawah. Itu kerangkeng hamster. Kerangkeng hamster. Gila lu lihat noh, 349.000. Waktu itu gua kasih gratis buat tim gua. Dalamnya gua isiin mie. Mantap, guys. Oh ya, yes, jadi kita nge-review dulu di sini. Enak juga, guys ya. Walaupun banyak tombenya di sini tuh kelihatan tombe. Kayaknya jangan tombe lu. Oke lah. Pantes aja muka lu banyak tombe. Ada sepeda coba kita coba. Ayo naik sepeda. Ini ada basketnya juga tau deh. Ini basket yang tadi dimaksud. Main aja. Push. Iya. Nah, udah lah. Lu udah pelanggaran kalau kayak gini. Yang itu tuh kayaknya lebih pinter. Del. Ah, udah jadi rusak nih. Beda. Ada anak kecil Del. Masa lu ada anak kecil lu mau main sepeda juga Del, payah lu Del. Mana? Sepeda listrik aja. Mana ada sepeda listrik? Ini mah kegedean dulunya. Ada kaca Del. Awas Del. Ada orang Del. Oke, guys. Jadi kita mau lihat dulu di sini guys. Weh, awas mau lewat orang weh. Mau lewat. Gak mau nungguin lu aja. Mau lewat. Kayaknya emang gak ditakdirin buat dibawa dah. Udah taruh aja dah. Ini aja deh. Ini harus dimasukin Del. Del, masukin Del ke dalam Del. Astaga lu. Udah aja. Masukin. Padahal lu. Lumayan. Ini baru boleh. Ini mah kecilan ini. Gila, gue udah kecil aja 500 ribu.
Murah banget ya. Bisa lah, dia kan kecil. Oke, okay. Kok jadi berisik pada main basket begini? Sesuai ya. Ini tuh kok kepala bisa naik ke atas. Ini bola. Ini yang depan. Oh iya. 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 Oh, bola. Ayo. Bola itu yang mana? Ini. Main. Apanya mana nyadar lagi. Wah, buat gitu diomong ini kayak brengsek gua. Itu enggak boleh deh. Enggak boleh kalau enggak beli. Oh, ini yang murah nih, ini 70 ribuan ya. Ada ya. 70 ribuan. Ambil. Boleh lah. Sini. Banyak lagi ya. Boleh. Singkong tuh jago deh. Ada deh. Ya. Jago deh. Boleh ini. Ini buat ditendang ya? Iya. Tendang aja. Ada gawang ini? Ya? Ada, sepatu roda deh. Kalau lu mau main sepatu roda, ini aja nih, skating kan. Ini kok, kita main itu yuk, basket. Jangan lah, gak main. Kayak orang ini aja. Itu apa? Mana? Ini mau bola kecil. Bola bocil. Kita lihat lagi deh. Ini ada bulu tangkis ya. Ada ininya nggak, koknya? Kayaknya sih nggak ada kalau menurut gua. Mana? Ini mah bukan kok ini. Ini mah baseball ini. Baseball ini kenceng ini kalau kena pala orang. Minimal benjol. Koknya tuh kayak gimana ya? Itu yang hijau-hijau. Ini celana pendek ini 200.000 dah. Warna hijau. Gue beli kemarin 4.000 doang di rumah. Warna hijau. Bukan, itu juga kasti namanya. Lu masih tes dulu deh tinggi badan lu. Gak apa lu. Ukur tinggi badan anda. Dah, udah sana lu. 150 lu. Iya. Berarti lu masih pakai raketnya yang gede gini. Sesuai nih 150. Ya, cocok lah. Lu ngaca dulu nih, supaya lu tahu lu bisa beli apa kagak deh. Lu gak takut lu? Kok bisa lu amat sih? Bisa lah. Iya, tangan-tangan. Tangan itu untuk nakut-nakutin orang sebenarnya. Gak ada cara lain. Itu kali tuh bulu tangkis. Itu tuh. Yang tadi dong. Kok ini lagi kesini ya? Dia ngapain nih di sini lo? Pasti dia mau beli basket, gue yakin dia mau nyari basket ini dia. Ini mah alat-alat olahraga dia ya, kita kesini ya. Nah ini tuh koknya tuh. Ini koknya yang tadi dari kita mau cari. Nah, boleh lah, jangan lah. Jangan lah. Ini contoh doang, ini contoh ini yang dibeli. Tangga gua itu banyak punya raket sama koknya deh. Disewain sama dia deh. Sejam goceng lah. Goceng. Macam modal apa ya? Dia kopi deh. Polo. Polo lagi. Mana? Kapan? Gym lagi tuh. Iya. Banyak kos kaki nih di sini. Iya. Lu katanya mau nyari kos kaki. Udah ada tuh. Hah? Udah ada. Di sini nih kalau mau nyari. Udah ada jaket juga loh. Ya jelas mahal mah. Cuci gudang. Berapa nih cuci gudang? Gua rasa cuci gudang juga 300.000 ini. Enggak mungkin dong. Cuci gudang ya kan. Bener kan ya? 300.000-an. Murah ya ternyata ya. Murah, Bang. Sini murah-murah loh. Ini jas hujan deh, 750.000 ini. Jas hujan yang enggak main-main ya. Ini enggak main-main jas hujan. Gua salut sih. Murah ya. Ada yang beli lu dah. Itu yang buat lempar itu dia. Dart namanya, dart. Ah, tapi lu mah enggak jago lu. Main begitu kan malas gua. Yang di Hotel Bogor. Iya, yang dulu. Ya? Iya. Malah bodoh ketakutan. Hah? Ya ini kan emang tempatnya atlet. Lu mau jadi atlet kan? Murah-murah 400 ribuan doang. Tuh. Iya. Ini boleh nih. Jadi pengen banting harganya. Artinya ukurannya sama lagi. Sepatu apa? Sama si bondel. Nah, ada yang 50 gitu.
Laku banget. 199 ya. Laku loh sampai habis itu. Bohong kali kalau misalnya nggak laku. Awas deh. Orang lagi lewat deh. Tepak tuh kali. Nih alat buat gym deh. Lu kan mau nge-gym kan? Nih. Kuat dong, kan lu kuat. Nah. Kalau kuat mah angkat aja deh. Jangan takut deh. Oh iya. Mana lu? Ngapain? Ada orang. Lih. Paham. Coba paham. Paham, kata. Paham. Kagak paham. Kagak paham gua. Del. Ini Del. Ini yang di rumah nih. Ini alat yang enggak perlu dinyalain sebenarnya bisa. Diangkat jadi kakinya ngangkat terus tangannya juga ngangkat, dua-duanya ngangkat. Habis itu angkat kaki dari sini. Karena rusak gara-gara lu. Contoh aja guys. Ayo mulai. Ya, angkat. Ininya yang diangkat, ininya juga. Jadi biar olahraganya pas. Olahraga. Ayo mulai. Bisa gak? Ah, iya. Bonil ketakutan. Itu atlet apa gimana itu bisa tinggi gitu ya? Coba sarung tinggi kok, coba sarung tinggi. Gila, ditarik. Woy, cakar, woy. Tau kok sarung tinggi, makanya. Mana? Mana sih? Mana sih? Ditinju beneran, kan? Samuel. Ini kok, lu malah kok begini lah. Bolak-balik, sama aja. Ini yang tadi ya? Ini apa? Itu coba sarung tinjunya di situ. Oh, di situ? Lu mah. Ngapain? Oh iya, dia juga gak beli. Kita kan ngecek dulu kan. Nih Del. Weh. Boleh nih Del. Pukul orang sekali ya kan. Mental dua kali. Coba Del, gue tes ya. Kalau bisa. Jangan nyangkut. Lu ke situ loh. Enggak, lu tahan tangan lu begini. Siap? Guys, aku udah pakein guys. Ayo. Berapa nih? 279 aja. Belum, Pak. Ayo mulai. Gua gini ya. Gua gini aja ya. Ayo. Kan semua aja. Enggak dua. Hah? Dua soalnya. Udah dua tangan lu, gila lu, bayangin aja. Ayo, mana? Tenaganya kurang. Mana lagi lu? Kurang. Sekarang gua dah. Nih. Hah? Ini tau ya. Ini yang cocok. Salah lu, salah. Salah, yang benar kesini. Kalau lu, tuh ya kan. Mukul balik aja. Udah gak jadi lah. Gak jadi apa ya? Ternyata ngerusak doang kita ya. Kita bukan bisa ngebenerin, kita ngerusak doang. Kalau kata bapak tuh, mendingan jangan. Mantap. Pegang Del. Woy Del. Jangan ragu-ragu. Del, pull up nih. Sini, pull up Del. Gua bisa nih. Pull up Del. Lu pegangin dulu. Pegangin. Ya. Lu dari dulu dari sini aja. Mari guys, kita lihat. Udah lah, capek lu. Coba lu coba dah. Ini bisa naik dari sini, naik dari sana. Ayo, pegang. Siap guys, bonel guys. Kira-kira bonel bisa gak guys? Jalan tuh. Iya, emang harus jalan. Kalau diem aja salah itu. Murah ini cuma 10 juta deh. Enggak naik itu, naik dari situ. Naik. Lu katanya mau cepet tinggi lu. Mau enggak lu?
Ini mah enggak ada, enggak ada bebannya, Del. Beban hidup. 6. Del, beban hidup, Del. Beban hidup. Udah belum? Gila, gak berasa udah sejam lu bikin video. Udah sejam bikin video lu. Sejam? Iya. Ini apa nih? Sama. Nahan, nahan badan. Cekal ya? Silakan kata mas yang dibawa pulang boleh mas. Bilang aja kalau boleh mas. Iya kan? Kita mau bawa pulang nih. Tantrum dia dong. Masa namanya tantrum ya? Tantrum ya? Tolong lah, tolong. Masa namanya tantrum. Ayo, ayo. Nah gimana itu ceritanya? Tantrum dia. Lo bisa gak? Kalau bisa gue bawa pulang nih. Gue beli nih. Bisa gak? Wah, gak bisa lo. Gue gak jadi dah, gue gak bawa pulang lah. Kalau begini. Ini gimana nih? Hah? Masa? Iya. Ayo, gas. Bukan kali itu buat tarik. Lagian main duduk-duduk aja lu. Di sosor aja lagi. Mana lagi? Kayak tadi lagi. Si om yang tadi, si om yang tadi. Gue jadi om-om yang tadi. Ini gimana caranya, Mbak? Mbak, ini gimana caranya? Dipukul aja bisa dipukul. Jangan gua. Eh nyampe lu kaki gua lu. Tapi ke panci nyampe lu. Ke nyampe dong. Maju dong, maju dong. Maju dong, Pak. Lu, Pak. Ini kan bisa maju kan. Masa olahraga macam apa ini udah lu gitu. Nah, itu juga kakinya tuh orang pendek amat deh, kecil amat deh. Bukan pendek ya, kecil ya. Ini gimana ini deh, ceritanya deh. Del, Del, Del. Del, jari, jari gue Del. Nyangkut, nyangkut sebelah ya. Gimana ini ceritanya. Sebenarnya biar kaki kita gemuk itu cuma dua caranya. Yang pertama banyak lari, yang kedua banyak goes. Lu banyak goes, lu pasti gemuk kaki lu. Betisnya lah, betisnya. Kayak orang penuh dengan gulatan, guys. Begulat dia. Ini sebelah gua lah, Cok. Hah? Sebelah gua. Wah, gua gak mau keringetan, gua. Gua udah terlalu capek hidup. Ayo deh.